Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ada satu keluarga di negeri Jazair, Algeria. Keluarga ini terkenal dengan keluarga yang baik. Kerja dia, kerja dalam keluarga ni iaitu jual daging. Daging kambing, daging lembu. Dan semenjak daripada orang tua dia lagi, dalam setahun tu dia ada satu hari tu dia bagi daging kepada orang-orang susah. Hari tu dia bagilah, bagi rata lah. Orang-orang susah tu pakak boleh makan belakanglah daging. Ada hari ada dia pilih satu hari dalam setahun tu untuk bagi daging tu. Semenjak daripada orang tua dia lagi duk lagu tu. Bila orang tua dia mati, tahu anak cucu ni pakak duk jalanlah. Benda baik dia duk buat tu, iaitu setahun sekali dia bagi daging, bagi banyak lah. Semua keluarga susah-susah tak biasa makan daging tu boleh makan lah hari tu tu. Ada satu ketika tu, salah seorang daripada anak dia tu nak pergi beli kambing lembu lah. Kambing lembu ni dia kena tubik, dia kena pergi ambil luar cangguak. Supaya kita di sini lah, dia ambil lembu ke atas ni buat klik. Jadi dia pun ambil kereta gudang dia, nak pergi beli lembu kambing lah. Dia nak pergi seorang tak berani sebab dia nak beli banyak. Kena dia bawa duit banyak lah. Boleh dia tak ada ATM, tak ada apa kerana masa tu tak tahulah. Jadi dia kena bawa duit sekali dengan dia lah. Maka dia ajak sayang dia pergi sekali dengan dia tempat duk jual kambing lembu ke apa tu. Bawa siapa di sana, dia turun daripada kereta, dia suruh saya duduk atas kereta dulu. Mau pergi duit aku ni dulu. Mau pergi duit, aku nak turun pergi tengok kambing lembu, nak pergi pilih-pilih-pilih. Setagi nak mari, nak ambil duit pergi bayar lah. Duit banyak tinggal dengan sayang dia. Dia turun pergi, pergi beli lagi, pergi tengok lah kambing di situ, kambing di sini, lembu di situ, lembu di sini, yacong di sini 10 ekor, sini 20 ekor, sini 4-15 ekor. Bos siap belakang dah. Dia mari di kereta. Bos apa di kereta? Kereta ada tak? Kereta ada. Saya tak ada buat lari tak lah. Kereta ada. Dia pun naik jumpa dengan saya dia. Ambil duit dengan saya dia, nak pergi bayar. Dia temu tunggu setelah eh. Aku nak pergi bayar. Sagi kita pergi muak. Dia turun daripada kereta tu. Saya duduk tunggu atas kereta. Setengah je. Rana tak mari lagi, tak mari oi apa lagi ni. Seje, tak mari lagi. Siapa 2-3 je, tak mari lagi. Ai, gimana ni? Nama Yasin dia tu. Yasin gimana ni? Nampak orang pakai dok klip belakang dah. Oh tu gelak. Tak ada Yasin. Dia tu orang cari tak jumpa. Tanya dia mau tu dia mau ni. Tak ada pian apa. Sudahlah. Patu. Tak tahu nak rana, dia telefon klip di ke ayah dia ke apa lah. Oh ya tu Yasin hilang dalam tempat beli kambing ni. Dia turun nak bayar ke apa tu. Tak ada jumpa-jumpa dengan dia. Tak tahu kata gimana. Giceng, gi royak ke sedadu pun. Sedadu pun tak tahu nak cari mana. Hilang Yasin. Tak tahu kata gimana. Yasin gimana? Yasin, bila dia giceng kambing siap dah. Dia ada orang duk tengok dia. Orang duk tengok dia duk gi gi apa. Sini 10 ekor kambing, sana 10 ekor lembu. Ada orang duduk titam duduk tengok dia. Bos apa di kereta gudang dia, lori dia tu, boleh turun daripada lori tu, ada fuak menyamung. Fuak menyamung tu, pegang dia, katuk mata, bawa kereta, wagi. Sekali dengan duit-duit. Wagi sekali dengan duit-duit. Dia dah tengok dah, dia berhati dah. Wagi sekali dengan duit, sapa di satu bukit lah, kawasan bukit lah situ sikit. Nyo pecak jadi kelanyih habis katuk mata. Ambil duit. Yasin kata fakmu nak ambil duit, ambil lah duit asal lepas aku sudahlah. Duduk situ dalam 2-3 hari. Fak dia duduk kecek sama-sama fak dia lah, fak penyamung sana ni. Duduk kecek sama fak dia. Nak buat rana ni kat lemon ni. Nak buat rana, saya tu kata bunuh. Nak apa lagi bunuh. Saya tu bunuh apa, kita ambil duit jadilah. Sudahlah bunuh apa dia. Saya tu kata kena bunuh lah sebab dia nampak dah buat kita ni. Kamu ke yang ngadu ke yoyak ke polis ke apa. Bunuh. Duk khilaf buat dia gitulah. Hak ni bunuh, hak ni beladuklah, tak usah bunuhlah. Curi tu jahat dah, nak bunuh pula dah. Jadi patu dia kata, Yasin kata, tak usah bunuhlah aku tak nak napak ni fakmu tu. Usah bunuhlah, lepaslah aku. Patu ada seorang tu dia radak ketua dah sikit seorang tu. Dia mari dia kata, "Pio ni, nama gapo dia ni?" Oh ni kata nama Yasin. Yasin duk di Changwak gotu-gotu.
Hak duk pera lembu kambing tu. Ah, dia kata hak ni Yasin, hak duk bagi daging tu. Hak dia cakap, ah, sungguh weh Yasin tu dah. Yasin hak duk bagi daging tu. Dia kata hari tu orang tua dia tak ada barang nak makan, susah tahu nak makan gapo. Jadi pok ni lah Yasin, keluarga Yasin lah mari bagi daging ke pok dia boleh makan daging hari tu. Dah itu kita kak, holah lapar benar hari tu tak boleh nak makan gapo, tapi alhamdulillah. Alhamdulillah juga gaya. Alhamdulillah boleh duk makan daging hak demon keluarga Yasin ni. Kalau gitu kita tak usah bunuhlah, lepas-lepaslah dia. Lepas sungguh ni. Oh lepas-lepas tak apa kita lepas. Oh yang muak kata gil lepas di tengah padang pasir. Lutlanya boga itu. Lepas itu. Lepas pok dia pun lari tubik gilah. Yasin pun boleh buka muka dia gapo tu. Gi siapa di Jalebsa. Bos siapa Jalebsa, setiap kali kereta lalu ya sekak. Ya sekak kereta tak berhenti. Nak berhenti kan lagu mana ni orang gondok lanya bogel tu. Lanya bogel gapo dah sekak tengah batas tak ada siapa dah. Tak ada siapa berhenti. Dua hari dia duduk daripada pasir tu. Tak ada siapa berhenti, duduk jalan gitu. Jalan. Akhir sekali dia temu fuak pemuda. Fuak pemuda duk mari kela lah dah, mari tubik kapung, pakar pak lima buah kereta, mari tubik di padang pasir, kela duk bakar gapo lah gitulah. Yo dia jumpa apa ni? Mula-mula pakar lari belako tengok ibu gapo mari ni. Jingko manusia kau gapo pakar lari. Oh, kita itu yang lagi saya gitu. Oh, ya cerita dia lah, apa ni perengah. Oh, we make, we gapo, we pakai gapo tu. Akhir sekali dia tu selamat. Selamatlah. Jadi kalau kita tengok tu, gapo yang buat dia selamat tu? Iaitu sedekah. Ayah ada sedekah setiap tahun tu. Dia bagi kambing, bagi daging kepada orang itu. Sedekah ni lah, dengan berkat sedekah ni lah dapat lepaskan dia daripada mati. Ha, sebab tu, apa, dalam, tak ingat hadis ke apa patah rak. Dia kata, as-sadaqah taqi masari'asu. Sedekah-sedekah ni dapat melepaskan kita daripada kejahatan yang nak kena kita. Jadi kalau boleh hadir, kalau dia orang biasa, boleh hadir mati dah gitu. Tapi oleh kerana keberkatan sedekah yang dia buat setiap tahun tu, dapat lepaskan dia daripada mati. Nah, walaupun duit dia tak boleh, tetapi dia selamat daripada mati. Dan Allah Subhanahu Taala akan ganda lagi sedekah-sedekah yang dia buat tu. Walaupun duit dia hilang, tetapi satu hari Allah Subhanahu Taala akan ganti balik. Itulah satu cerita. Mudah-mudahan kita dapat ambil pengajaran. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.